13 saudara Jablay, nomor punggung 9 saudara Adi, nomor punggung 8 saudara Adi BKP. Iya, namanya itulah daftar nama tim yang akan diperkuat dari tim STIE. Terima kasih kepada Bapak Ofisial, Bapak Imad yang telah hadir, yang telah ada di tengah-tengah kita untuk menduduki tempat yang telah kami sediakan. Iya, namanya Bung, namanya dari tim Mahakar sedang berjalan ataupun gimana, Bu? Oh, kami menerima bocoran, nah, di mana ada rekan saya di situ, tim awak media dari tim media cetak atau elektronik. Kami menerima gambaran Bung Juki, di mana dia masih berada di ruang kostum ganti. Namun setidaknya kami juga telah mendengar kabar bahkan dari sang manajer dari kubu Mahakar, bahkan di mana ada Abang Rian yang juga selaku tim ofisial Mahakar, mereka sedang mempersiapkan di atau anak-anak suhunya pada pertandingan sore hari, dan sekaligus akan disaksikan sang pemilik Mahakar, Om Cakra Buana, bahkan juga akan turut menyaksikan sepertinya Bung Zuki. Iya, nampaknya. Tapi Bung, jangan salah, di pertandingan setiap dari awal sampai akhir ini yang memimpin ataupun yang menyediakan pertandingan ini adalah Bapak Wasit. Iya, betul. Yang mana Bapak Wasit ini yang luar biasa, setiap hari siap hujan panas maupun terik matahari bersinar, tetapi Bapak Wasit telah bersiap siaga untuk melancarkan pertandingan di turnamen bola voli Bapak Andika Hajurmi. Yang mana Bapak Wasit yang pertama yaitu Bapak Iwan. Selaku wasit berlisensi dari Provinsi Banten. Dan yang wasit kedua dipantu oleh Bapak Iqbal. Iqbal. Iya, beserta wasit berlisensi juga ya, Bu. Iya, berdomisili di Kota Kecamatan Ciomas, Bu. Iya, benar sekali, nampaknya diturunkan untuk memimpin pertandingan di sore hari ini. Bahkan open turnamen bola voli Andika Hajurmi 2020 ini, bahkan ini sekaligus penutupan Bung Zuki. Oh, iya. Di mana banyak sekali para tokoh yang turut mensukseskan, di antaranya Bapak Andika Hajurmi dan juga tak ketinggalan ada Hajah Airin Rahmi, Ali Haji Tebe Tumabes, dan juga didampingi Tumabes Wahyu kembali, Haji Tumabes Benur Jamat juga tak ketinggalan, di mana Om Cakra Buana juga ada di sana, Bapak Epsai Purin dan juga Bapak Camat Pabuara didampingi laku tema atau Kepala Desa Bapak Tat Karyata, dan tak ketinggalan juga untuk tim Tagana Koordinator Kecamatan Ciomas, Bung Juki. Oh, Bung Juki, ini penonton berkira-kira berkisar 48.000 pasang mata untuk menyaksikan jalannya laga, Bung. Iya, nampaknya di sini dia para penonton baru saja telah tiba, Kami informasikan kembali ya, Bung, ya, jangan terlena dalam menonton pertandingan di sore hari ini. Tetap jaga kendaraan Anda, jangan lupakan kunci kendaraan Anda, jangan lupa kunci gandakan motor Anda, dan jangan lupakan barang bawaan yang berharga yang Anda bawa di sore hari ini. Iya, kami informasikan kembali kepada para penonton, ada kabar gembira sekali lagi, jangan sampai membuang ataupun terlupakan itu karcis ataupun parkir, karena itu akan diundi oleh panitia siapakah yang akan mendapatkan door prize di sore hari ini. Dan kami ucapkan selamat datang pada rombongan tim Bung Zuki. Iya, yang baru saja tiba di lapangan, kami ucapkan selamat datang. Ya, selamat datang kepada Bapak Tubagus Hudra yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan menyaksikan di turnamen Open Bapak Andika Hajurmi pada tahun 2022. Ya, selamat datang kembali kepada para tim Mahaga Jakarta Dua. Ya, Bung Juki, kelihatannya Boy Arnes diturunkan, Bung Juki. Iya, nampaknya kita tak salah mendengar kembali, nampaknya saudara Boy Arnes nomor 4 di sana yang akan diturunkan memperkuat dari tim Mahaga. Ya, betul sekali. Ini cukup seru sekali kelihatannya nampak atau di hari penutupan open turnamen kali ini, Bung Juki. Bahkan di mana kita lihat dan juga ada beberapa wajah baru dari tim Mahakar, Bung Juki, seperti Dikri, pemain utama selalu dihadirkan di awal, dari awal sampai akhir pertandingan selaku pemilik Cakra Buana, Bung Juki. Iya, benar sekali. Di sini dia kami telah menerima yaitu daftar-daftar nama pemain yang memperkuat dari tim Mahakar dengan berwarna kaos tim yaitu warna hitam nampaknya. Nomor punggung 3 saudara Ferry, nomor punggung 4 saudara Boy Ares, nomor punggung 9 saudara Prasojo, nomor punggung 2 saudara Zikri, nomor punggung 8 saudara Hendra Kurniawan, nomor yang tidak ada nomor punggung ataupun saudara Dava di sana memakai kostum warna biru ataupun ungu, yaitu nomor punggung 6 saudara Gunawan Saputra,
saudara irup Pak Panitia. Jangan kemana-mana, kita saksikan sebentar lagi. Ya, beri dukungan kembali mana pendukungnya dari tim Hakar, walaupun pendukungnya dari Uni Banten. Iya, beri tepuk tangan kembali nampaknya untuk semuanya, kita saksikan kembali. Bola berada dari kubu Hakar di sana nomor punggung 7. Seorang setter saudara Raihan. Bersiap-siap dia di sana Raihan. Lambungkan sudah tinggi-tinggi, sir. Tepat sekali, walaupun menyangkut di atas ranjang, tetapi masuk. Poin 1-0 Raihan nomor 7, seorang setter. Lambungkan sudah tinggi-tinggi Raihan, sir. Ras final poin 1-1 Ali bin Abi Thalib di sana lambungkan sudah, sir. Keluar. Sayang sekali. Final poin 2-1 MF Ferry, sir. Masih dapat diterima aku. Apa yang terjadi pemirsa saudara? Hendra di sana, bola masih berada di dalam tetapi direbut. Iya. Jangan seperti itu, karena itu tidak baik. Poin 2-1 Masih dapat diterima MF Ferry. Raiha. Boy Arnes, tipu menipu, masih bisa. Boy Arnes, Raihan, quick saja nampaknya saudara. Hendra, Ras kembali menembus pertahanan dari Uni Banten. Dengan poin 3-2 Hendra, lakukan sudah serang. Masih dapat diterima Agung, prinsip yang kurang baik, lambungkan sudah Andika. Luar, sayang sekali. Umpan yang kurang akurat kita saksikan. Poin pertama 4-2 Saudara Hendra Kurniawan. Lakukan sudah, sir. Masih dapat diterima Agung. Tri. Andika kembali. Menembus dapat diterima Agung. Tri. Pakar pertahanan yang dibuat oleh Makan sehingga final poin 3-4 Nampaknya nomor punggung 7 keluar. Saudara Raihan digantikan seorang setter Arif Nur Imam. Setter yang diturunkan pemain dari Jawa Tengah di sana pemirsa, sehingga final poin 5-3 Saudara Zikri Sir masih dapat diterima Caplay. Ras nampaknya Agung Arif Nuriman back attack. Masuk di sana. Sehingga final poin kembali untuk Uni Banten. 4-5 kembali. Saudara nomor 1 saudara Surya. Lakukan saudara Surya. Masih dapat diterima. Serrepet. Masih bisa. Apa yang terjadi bisa aja. Tepat sekali sampaikan yang dilakukan saudara Ali. Poin 5-5 kembali. Suryana nomor 1 lakukan sudah. Masih dapat diterima Tempe Ferry. Quick saja. Sayang sekali kita saksikan pertahanan yang sangat kokoh dari Uni Banten seperti semen tiga roda. Pondasi yang luar biasa Tempe Cina. Poin 6-5 Suryana kembali serang. Masih dapat diterima. Apa yang terjadi Boy Arnes? Pakar pertahanan. Ini poin 6-6 Boy Arnes nomor 4 di sana bersiap-siap. Timang-timang bola kembali Boy Arnes mencari celah-celah yang kosong. Lambungkan sudah sor. Masih dapat diterima Alu. Apa yang terjadi? Andika keluar. Sayang sekali. Keluar. Ini poin, maksudnya poin untuk Mahar.
Sadar. Nah, 76. Lambung kecilnya beri Arneser. Oh, keluar. Sayang sekali. Kira poin 7. Sama. Andika nomor punggung 3. Lakukan sudah. Masih dapat terima boy Arnes. Hari beriman. Zikri masuk di sana. Final poin untuk Mahakar 8-7. Gunawan. Lakukan sudah sir. Masih dapat terima Agung. Quick back nampaknya masih bisa. Apa yang terjadi? Melamun nampaknya di sana. Zikri kembali. Luar biasa kita saksikan dari saudara Zikri dan Zikri nomor 2. Poin pertama untuk Mahakar 9-7. Gunawan. Bersiap-siap ya Gunawan melakukan sudah sir. Masih dapat terima Andika. Apa yang terjadi? Keras Agung. Masih bisa lambungkan sudah. Oh iya. Masih bisa lambungkan sudah di sana. Boy Arnes. Tebe Ferry. Masih Aung. Lambungkan sudah. Agung. Ya. Touchball nampaknya mengenai dari pemain Mahakar. Tidak poin 8-9. Kabar pun tujuh saudara Agung sir. Masih dapat terima Tebe Ferry. Tebe Ferry kembali. Touchball nampaknya. Final point 10-8. Arif menerima nomor punggung 1 di sana. Lakukan sudah Ima. Masih dapat diterima. Back attack. Apa yang terjadi keluar? Ya, saudara Ali quick back yang luar biasa. Last di sana. Final point 9-10. Saudara Ali nomor punggung 5 kembali. Ancang-ancang lampanya lakukan sudah. Masih dapat diterima quick saja. Touchball, saudara Suryana mengenai tangan. Final point 11-9. Emel Ferry. Lambungkan sudah, sir. Masih dapat terima aku. Andika, sayang sekali. Terlalu rendah. Poin untuk Mahakar 12-9. Emel Ferry kembali nampaknya timang-timang bola, sir. Resip yang kurang untuk saudara Aung. Apa yang terjadi? Sayang sekali kita saksikan umpan yang diberikan oleh saudara Arif Nuriman. Tidak mampu dieksekusi oleh saudara Boy Arnes. Final poin 10-12. Gere, sir. Masih dapat diterima Arif Nuriman kuingnya. Sayang sekali Suryana. Kamar pun satu badan yang mengenai ranjau. Sehingga final poin 13-10. Nomor pun 8 saudara Hendra di sana. Seorang quicker dari Mahakar sir. Tepat sekali. Masuk baik. Menambahkan angka kembali. 14-10. Saudara Hendra Kurniawan. Lakukan si Hendra. Terlalu keras nampaknya. Sayang sekali. Sehingga final point kembali untuk Munib Bantan. 11-14. Aung sir. Masih dapat diterima. Lambungkan sudah. Saudara Zikri di sana. Sehingga final poin 15-11. Tim out tampaknya diminta dari Unik Banten. Untuk segera beristirahat dan memaksimalkan pertandingan selanjutnya. Poin sementara 15-11. Mana pendukungnya dari tim Mahakar? Mana pendukungnya dari Unik Banten? Luar biasa nampaknya sering sorak-sorakan satu sama lain untuk menyemangati kedua klub tim masing-masing. Kita saksikan pemirsa. Poin sementara itu 15-11. Saudara Zikri di sana nomor 22 dari tim Mahakar bersiap-siap melakukan sidak Zikri. Masih dapat terima Agung. Agung tepat sekali nampaknya menembus pagar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mahakar. Final poin untuk Unik Banten 12-15. Suryana sir. Masih dapat diterima. Resip yang kurang baik saudara TBF ini. Ada apa? Sehingga pertambahkan poin kembali untuk Unik Banten 13-15. Lakukan sudah Suryana. Masih dapat diterima. Apa yang terjadi? Masih bisa. Sayang sekali saudara Tri tidak mampu mengembalikan bola. Sehingga final poin untuk Mahakar 16-13.
Boy Arnes. Lakukan sudah, Sir. Ah, sayang sekali saudara Au. Risip yang kurang baik. Mendapatkan angka untuk Magar 17-13. Boy Arnes depan. Lakukan sudah tinggi-tinggi, Sir. Keras, keluar. Sayang sekali. Final poin 14-17. 14-17. Saudara Andika nomor 3 di sana dari Uni Banten. Lampukan sudah Andika, Sir. Masih dapat diterima selaku libero. Arif Beriman back attack. Ah, keluar. Sayang sekali saudara Zikri tidak mampu mengeksekusi umpan yang diberikan oleh saudara Arif Beriman. Poin 15-17. Andika kembali. Lampukan sudah, Sir. Masih dapat diterima. Ah, sayang sekali saudara Boy Arnes. Resip yang kurang baik kembali bertambahkan angka 16-17. Satu poin lagi akan menyamakan kedudukan. Kembali saudara Andika nampaknya di sana bersiap siaga Andika. Lakukan sudah, Sir. Masih dapat diterima Boy Arnes. Resip yang kurang baik kembali. Keras nampaknya dari Tebel Ferry di sana yang mampu menembus pertahanan dari Unit Pantai. Final poin kembali untuk Mahakam. 18-16. Gunawan, Sir. Ah, sayang sekali nampaknya pelanggaran saudara Tri di sana. Posisi terlihat oleh wasit saudara Bapak Iqbal. Gunawan, Sir. Masih dapat dimaklum Tri. Wiksa yang tajam saudara Ali di sana. Luar biasa nampaknya pemain dari Uni Pantang nomor 5 saudara Ali. Tidak poin kembali 17-19. Aku, Sir. Masih dapat diterima. Lakukan sudah diberiman. Sikri. Ya, tepat sekali. Sehingga final poin 20-17. Arif Nuriman nomor 1. Setter dari Makar, Sir. Masih dapat diterima. Apa yang terjadi? Sayang sekali. Resip yang kurang baik dari saudara Jablai. Tidak mampu menerima dengan baik. Poin 21-17. Lakukan sudah Iman, masih bisa, quick saja. Touchball nampaknya kita saksikan. Sehingga final point kembali untuk Uni Banten 18-21. Ya, kembali saudara Ali. Nomor 5 bersiap-siap ya di sana Ali. Lakukan sudah Ali, Sir. Masih dapat diterima. Ya, tipuan saja. Dari saudara Tebel Ferry hanya menyimpan bola. Final poin 22-18. Tebel Ferry, Sir. Masih dapat terima Aldo. Tri. Aik. Masih dapat diterima kembali. Andika. Ah, tepat sekali. Tipuan yang dilakukan oleh saudara Andika. Walaupun tidak mampu menggunakan otot, tetapi otak yang dikeluarkan saudara Andika. 19-22. Apa yang terjadi kita saksikan. Gunawan masih bisa dikembalikan. Lambungkan sudah Andika kembali. Masih bisa. Apa yang terjadi? TP Ferry keras. Keluar. Keluar di sana. Sehingga poin 20-22. Dua angka lagi akan menyamakan kedudukan. Saudara Tri lakukan sudah. Masih dapat diterima. Arif terima. Keras. Dari saudara Zikri kembali. Kenapain 23-20. Saudara nomor 8 saudara Hendra di sana. Timang-timang bola Hendra lakukan sudah. Masih dapat diterima apa yang terjadi. Tak mampu melewati pagar yang kokoh seperti tembok Cina. Poin kembali 24-20. Ya, kembali nampaknya lakukan sudah Hendra. Masih dapat diterima apa yang terjadi. Keras, masih bisa diterima. Lakukan Sira Agung. Tri Andika keluar. Game point 25-20. Ya, diumum sekali lagi kepada